Halo-halo semuanya, balik lagi bareng si Pak Cikimeng di sini. Video kali ini aku bakal ngebahas tentang Sage Jung bersamaan dengan Galactus. Jadi kini di hari Minggu kita coba mainin deck yang happy-happy, yang seru-seru ya, bersamaan dengan Galactus Jung plus Sage sebagai finisher lainnya ya. Semisal nanti kita nggak bisa nge-Galactus ataupun Anihilus masih ada Sage gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini kartu-kartunya yang akan dipakai itu ada seperti The Hood, lalu itu ada Jeff, Avonarai Slayer, Green Goblin, Sage, Viper, Shang-Chi, Sentry, Hobgoblin, Anihilus, Galactus, dan ada kartu Aliot. Walaupun Aliot udah di nerf, tapi Aliot tetap masih bagus. Misal kita bisa dapetin priority ya gitu. Minimal Aliot ini dimainin ketika setelah memainkan Galactus, terus kita bisa Aliot ataupun nanti kita bisa mengunci lawan lah gitu ya, dengan sampah-sampah yang bakal kita mainkan nantinya. Jadi ada tiga kartu sampah di sini, The Hood, Green Goblin, dan Hobgoblin. Sayangnya aku nggak punya kartu lain-lainnya ya. Sekarang kan ada kartu-kartu yang lainnya kayak Black Widow, ya kok bukan Black Widow, White Widow ataupun Jalannya atau yang lainnya, tapi aku belum punya. Punyanya baru The Hood, Green Goblin, dan Hobgoblin gitu. Tapi kalau untuk finisher Jung udah punya ya, si Anihilus. Jadi lumayan lah. Di turn 2 kalian bisa mainin Avonarai Slayer sehingga di Green Goblin dan Hobgoblin bisa berkurang mananya ya. Kalau The Hood nggak bisa, soalnya Avonarai Slayer tulisannya minimum one cost, jadi The Hood nggak terpengaruh gitu. Minimal kita bisa mempengaruhi Green Goblin, Hobgoblin, dan Sage. Sage ini juga terkena ya, jadi dia jadi dua cost gitu, bisa dimainin nantinya di turn 5 mungkin ataupun di turn 6 nanti gitu, bersamaan dengan kartu-kartu lain. Oke guys, kayaknya penjelasannya gitu aja, kita langsung masuk ke gameplay. Selamat menonton, bye bye. Ya, kita lawan Colossal Bug. Portal of Death. Ya sih, ini sih. Belum naik. Bisa main Aliot dong. Thank you.
Aduh, 18. Oke, okay, kita lawan Reina. Main kecil kali. Aduh, the Mobius ya. Bisa menang kayaknya. Ini nggak bisa menang sih. Drone-nya. Ah, ini. Ini. All systems go. Lihat. Mungkin sih musuhnya nggak main kanan ya. Agak serem maksudnya. Tapi untungnya Jeffnya udah dipindah ke tengah sih. Oke, maksudnya retreat ya. Victory. Tidak berani. Oke, kita lanjut lawan Valky G. Ada Kunlun lokasi pertama. Kita main Brand Slayer dulu. Sumpah nih gue bisa kasih lagi. Enak ini Nob Goblin Nanan Yana 10. Mungkin musuhnya gak main destroy. Tinggal Thanos ya guys.
dapat Galactus. Dapat Galactusnya ya. Berhasil. Imbang, astaga. Imbang dong. Gak jadi menang malah imbang ya guys ya. Nah, lawan bot nih. Beli main Discord ternyata botnya. Terus ini kita snap ya. Disembur. Tapi kalau main ini serba salah sih. Mana mending main Jason ini. Ini harusnya. Oh, 8 cube. Nice. Lumayan lah ya, dapat 8 cube. Dari bot. Oke, kita bakal lawan Kaito. Udara Funaran Slayer. Sini lah, gak apa-apa. Thank you.
worthy. Aduh, jumpin lagi. Doom rules all. Opponent snapped. Oke, musuhnya snap. Udah menang guys, sudah menang 8 cube, 4 cube lah minimal ya, easy peasy ya. Oh, dia tetap lanjut 8 cube ya tadi ya. Mantap banget. Kartu-kartunya dia yang gede-gede hilang, anjay. Oke okay guys, kayaknya sampai di sini aja video kali ini. Untuk ditutup jangan 8 cube lawan orang beneran ya. Ataupun buat, tapi kayaknya ini orang beneran sih. Mainnya juga rapi itu kan ya. Dan mantap banget kita bisa menangin dengan Galactus juga. Dan 8 cube. Walaupun setnya nggak terlalu banyak keluar ya. Tapi pokoknya di deck ini dia bisa menjadi satu pilihan finisher nantinya gitu ya. Oke guys, thank you, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ataupun live stream selanjutnya. Kayaknya masih baru bisa live stream di hari Senin sih, soalnya hari ini hari Minggu aku bakal perjalanan balik ataupun berangkat ke Jakarta gitu ya. Thank you semuanya, bye bye. Marvel Snack.